Saat ini pos-pos di tempat keramaian sudah didirikan oleh Pemkab Merangin, terutama di kawasan pasar, di mana warga diminta menggunakan masker setiap keluar dari rumah. Jika ada warga yang masuk kawasan pasar tidak menggunakan masker, maka akan dipaksa putar balik. Setiap pintu masuk pasar saat ini dijaga ketat oleh petugas, baik dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, dan Polri. Dikatakan Serda Irianto, petugas posko COVID Pasar Baru Bangko, dirinya dan tim jaga hanya menjalankan tugas dari pemerintah. Untuk itu, warga diminta memaklumi dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Diakui petugas, di dalam kawasan pasar masih banyak pedagang yang tidak menggunakan masker. Mengantisipasi warga-warga yang tidak pakai masker, kita suruh pakai masker dulu, atau dia silakan balik kanan, cari masker dulu gitu, Pak. Artinya tidak boleh yang datang ke sini, datang masuk pasar ini tidak menggunakan masker, Pak? Ya, Pak. Itu himbauan kita, seluruhnya harus pakai masker, Pak. Lut Hidayat, Jambi TV.